Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau share bagaimana cara menyimpan dokumen flowchart yang telah kita buat di Lucidchart ke dalam bentuk PDF maupun JPEG. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke Lucidchart-nya. Kemudian kita login. Kita login dengan menggunakan akun Gmail. Nah, misalkan yang ini ya. Kita buka filenya. Nah, ini adalah file dari flowchart yang telah saya buat. Jadi, ini contoh saja ya. Kemudian kita pilih file. Kemudian export. Nah, di sini ada pilihan PDF, PNG, JPEG, SVG, CSV, dan juga Visio. Jadi, teman-teman bisa export file flowchart-nya ke dalam bentuk Visio juga, sehingga teman-teman bisa edit di Visio. Nah, kalau pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengekspor ke PDF dan juga JPEG. Kalau kita klik PDF seperti ini ya. Nah, di sini ada page 1 dan page 2. Karena saya membuatnya dua page, dua halaman. Jadi bentuknya akan seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita di sini ada full canvas ya. Dan di sini ada pilihan crop to content. Jadi kalau crop to content dia akan memotong mengcrop sesuai dengan file flowchart-nya. Jadi lebih rapi ya. Kalau ini custom crop, sehingga kita bisa melakukan crop ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi misalkan seperti ini, kemudian yang ini bisa diperbesar atau diperkecil. Kita pilih yang full canvas saja, kemudian kita download. Nah, oke. Filenya sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini kalau kita ekspor ke dalam bentuk PDF. Kemudian kita akan coba kita ekspor dalam bentuk JPEG. Dalam bentuk JPEG.
dua halaman seperti yang tadi. Nah, di sini ada pilihan current zoom level, screen quality, dan print quality. Jadi kalau print quality ini dia lebih besar ya PPI-nya. Nah, kita pilih yang screen quality aja. Kemudian kita download. Nah, ya sudah muncul ya. Jadi ini page satunya, halaman pertama. Kemudian yang ini adalah halaman keduanya. Nah, selain PDF dan JPEG, teman-teman bisa mengekspor dalam bentuk yang lainnya. Jadi ada PNG, ada SVG, dan ada CSV juga ya, ada Visio juga. Nah, cuman untuk kesempatan kali ini saya hanya memberikan contoh bagaimana cara mengekspor file flowchart ini di dalam Lucidchart ke dalam bentuk PDF dan juga JPEG. Nah, itu saja yang bisa aku bagikan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe agar bisa update terus video-video selanjutnya. Terima kasih.